Okay gang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, nama aku Fakul Azif. First kali macam biasa, sebelum kita mulakan video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah datang ke channel aku, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay gang, untuk video kali ni, aku tak mahu sembang panjang untuk video kali ni. Sila aku pun dah malas-malas sangat-sangat nak unbox ni semua bagai. Tapi so sekarang ni aku cuma nak unbox sebab aku excited. Sebab apa? Sebab barang yang aku nak unbox sekarang ni adalah second toys aku daripada Singko. Kali ni dia berlainan sikit, sebab sebelum ni aku dah pakai mic. Kalau kau tengok yang ada dekat aku sekarang ni adalah mic Singko, Singko wireless mic. Yang ni tak silap aku, aku lupa dah dia punya model apa. Apalah, nanti tak puan ada dalam video sebelum ni yang mana aku review mic Singko wireless, yang mana dia punya range dia dalam 50 meter I guess lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, kita akan review, bukan review lah, kita akan unbox dan aku akan tunjuk sikit dia punya efficiency dan juga keberkesanan dia dalam bila dia cakap tentang range kan. Range 50 meter dia cakap, masa kita nak test dia punya efficiency juga. Dan sebelum tu kita akan unbox dulu, tengok apa yang ada dalam kotak. Okey, telah Singko. Barang ni baru sampai actually tau. Barang ni baru sampai. Kotak dia besar. Kotak dia macam apa? Kotak Singko sebelum ni juga, tapi Singko sebelum ni dia besar sikitlah sebab dia punya cakap dia bukan besar, dia punya panjang lebar sikit sebab apa? Dia punya mic tu petak kan. Singko wireless mic. Kenapa aku cakap kali ni dia punya berlainan sikit? Sebab untuk mic kali ni dia bukan digunakan untuk kamera macam Singko yang aku tengah pakai sekarang ni, yang dagu aku ni. Okey, yang ni adalah untuk kamera dan dia yang ni juga dia boleh gunakan untuk phone, tapi dia punya connector untuk phone dia still menggunakan DRRS headphone jacknya lubang tu kan untuk kat phone tu. Tapi untuk phone sekarang ni, kebanyakan phone sekarang ni kan, kalau Android mungkin still ada lah, tapi untuk iPhone dia dah tak ada lah, dia tak ada earphone jack. So dia kena cari satu kabel yang daripada earphone jack tu connect ke lightning cable. Actually aku dah cari dah kabel-kabel macam tu, tapi disebabkan orang cakap terlalu banyak barang-barang OEM di pasaran kan, so benda tu jadi macam aku beli banyak kali tapi ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai, ada yang boleh pakai tapi sat. Itu yang jadi masalah. So untuk aku tak mahu pening kepala, rungsing-rungsingkan kepala, aku beli satu mic yang memang khusus untuk telefon geng. Kalau boleh tengok kat sini, dia ada tulis iPhone, iPad. Untuk yang aku punya ni, dia adalah model P2L. Dia ada tulis kat sini, digital 2.4GHz, one trigger, two wireless microphone. Maksudnya satu transmitter, satu receiver. Oh, dah betul ya? Satu receiver guna dua transmitter. Maksudnya aku boleh guna satu receiver yang akan cucuk kat phone, dan aku ada dua transmitter yang mana dalam satu video dua orang boleh pakai lah. Dua orang boleh pakai tu. Okey, ini adalah untuk model P2L lah. Kalau P1L dia akan bagi satu receiver dan satu transmitter sajalah, macam biasalah. Macam sebelum ni, yang ni punya aku pakai yang satu punya lah, satu transmitter dan satu receiver. Okey, kat luar kotak ni ada tulis 492 feet, 150 meter loss transmission, maksud length of apa ni, tak ingat aku. 150 meter geng. Hak ni lain sikit geng, dia tulis 150 meter. Aku bukan tipu geng, kalau dia tipu aku tipu apa. Macam tu dia tulis kat sini tau, 150 meter LOS transmission. Okey, mono dan stereo output, contact power supply, magic vocal rendering, in-ear monitoring system. Oh, maksudnya dia boleh cucuk untuk kita monitor pakai earphone kan, so orang tahu kita okey. High fidelity sound. Actually benda ni baru keluar kot, tak silap aku tau, sebab aku pun tak tahu lagi. Aku cari-cari, lepas tu aku search nama Singko juga untuk apa, mobile kan, untuk phone kan, lepas tu dia keluar yang ni. So aku tengok kat review tu pun tak banyak lagi, aku rasa macam baru lagi ni. High fidelity sound. TX transmitter 2, receiver lightning connector 1. Oh, receiver dia memang dia main lightning connector. Siap lah, betul lah, macam aku order lah. Kita order gitu kita dapat yang tu lah. Wireless charging case. Okay, dia main charging case dia pun wireless. Charging cable, charging cable kita pakai mana? Oh, okay, kita pakai dekat dia punya charging case lah. Kita cah dia punya case, sebab tu kita bawa case mana, masukkan benda tu dalam tu,
dia akan sendiri cah lah. Nintu lebih kurang oh, Type-C tu 3.5mm adapter. Oh dia bagi juga untuk yang kabel yang untuk Type-C punya kan, untuk phone yang Type-C pi ke headphone jack. Eh bawah sama. Okey bawah sama. Okey jom kita buka dulu geng. Pesanan khidmat masyarakat, kalau nak buka kotak-kotak jenis macam ni, bila dia wrap, dia apa, dia balut dengan plastik macam ni, jangan pakai pisau potong ikan geng. Tak makan, serius. Ya, menohib. Ulang poket. Ingat, yang tu habit tau. Ada sampah, ulang poket. Sampai jumpa tu sampah, baru buang. Sebab apa? Jangan potongkan tempat-tempat keliling kita. Macam tadi aku dah balik plastik. Jangan tiru. Apa, aku kemas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Dalam ni tak apa. Okay, first dia bagi macam biasa lah. Manual book saya ni. Microphone P2L user manual. Manual book. Okay, tak apalah manual book ni tak payah review lah. Sebab apa? Nanti kalau ampun beli, ampun tengok sendirilah. And aku cuma terang sikit-sikit. Okay, ni dia. Yang ni posak ni. Aku rasa yang ni kot dia main wireless charging case ni. Okay, ini dia wireless charging case. Kalau kau tengok kat sini, dia tulis Synco P2. Okay. Kau nak kira dia punya charging case ni nampak jugalah eksklusif kan. Dari segi color dia, bentuk dia pun semua nampak jugalah. Tapi, tok dia pun tak nampak eksklusif sangat. Biasa lah. Okay. Otak dia pun biasa lah. Ni ada dua kabel. Type-C ke headphone jack, Type-A ke Type-C. Ini kot dia punya charging cable. Kita masuk ni, haa betul lah. Ini masuk ke Type-C ni. Masuk connect dengan power supply lah. Okay. So the best sikit yang aku kenal pasal dia punya charging cable, charging case ni. Yang mana button charging lah aku ni. Ini button charging. Kita buka, dia akan menyala. Maksudnya penuh lah bateri ni. Dia penuh. Bateri untuk casing ni ya penuh. Okay. And the bestnya, yang tak best dia bergegak sikit lah. Dia bergegak sikit. Buka sikit ingat. Aku rasa Synco kena improve kat sini lah. Kotak dia tak terlalu fit. Okay, so far okay lah bagi aku, okay. Sesuai dengan harga sebab Synco je yang bagi P2L. And microphone untuk mobile yang distance dia, yang dia claim kata 150 meter tu kan. Lepas tu dengan dua receiver, satu receiver, dua transmitter. Lepas tu dengan wireless charging case dengan harga yang berpatutan lah. Sebab kalau aku tengok, kita nak compare dengan Rode, Boyo, kita nak compare dengan apa tu, Saramonic. Lepas tu nak compare memang harga keras lah. Bagi aku Synco ni antara harga yang dalam bajet kita lah. Dia tak terlalu over bajet lah untuk Synco ni. Aku tolong lah apa ni, orang kata macam lah, improve sikit dekat dia punya wireless charging lah. Bubur lah, span ke apa ke. Yang pentingnya jangan ada gegak macam ni lah. Tak seronok nak pakai. Yang tu lah lebih kurang. Tapi tak apalah, so far okey lah, sesuai dengan harga. Okey, so kita buka. Dia punya kotak dia, just tap untuk buka. Lepas tu kita nak lock, tap sekali lagi. Simple. Okey, buka balik. Okey, itu dia. Simple lah. Dia tak ada macam boxing experience sangat lah untuk Synco ni kan. Macam yang kotak sebelum ni, untuk yang ni lawa. Dia ada span, dia ada kemas lah, orang kata kemas. Sampai sekarang aku pakai pun dia still okey lah kotak dia. Okey, kita tengok yang first kali kita ada TX. Yang ni transmitter TX lagi. The last one RX receiver. Ya, dia pergi ke lining lah, lining cable. Lepas tu dekat bawah dia ada 3 titik. Yang tu untuk wireless charging dalam case dia. Nampak kan? Ada 3 titik kan dalam wireless charging dah. Dalam kotak dah. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak try macam mana aku nak on dia. Aku rasa on dia, okay dekat sini. Oh, sini ada button, button on. Sekejap, kita ambil phone dulu. Kita try. Okay, kat aku ada phone. Okay, so kita try connect dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi kat dia? Okay, dia menyala. Dia menyala geng, dia menyala. Kita try dulu lah.
Aku cuba cabut tu. Okay, nak. Dekat sini, aku tak tahu function apa. Sekejap kita tengok balik manual. Nanti aku tengok sendiri yang manual kan. Okay, sebab aku tak mahu nak terang sangat. Nanti video ni panjang. Kita cuma nak test dia punya efficiency ya sekejap. Nak tengok dia punya distance tu jadi tak jadi. Lain-lain macam semua dalam manual book kita boleh baca sendiri. Okay, cuba confirm balik. Ya, semua detail ada, geng. Semua detail ada. So, beli, baca. Okay, sebab aku pun tak ada nak gaji benda-benda macam ni. Aku tak mau drag video ni lebih panjang. Sebab petang ni pun aku ada khusyuk. Bukan marah, ha? Bukan marah. Okay, sebab petang ni pun aku ada hal. Sebenarnya aku pun ada hal sekarang ni. Tapi aku ambil cucu masa untuk kita buat video. Okay, tak apa, geng. Tak ada siapa pasal, tak ada siapa suruh, ha? Okay, so sekarang ni kita try dulu. Okay, aku letak mic kat dekat. Ini video tadi, yo, yang aku pegang phone tadi, yo. Sekejap, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Okay, geng. Bagi aku padu. Sebab apa? Simple gila, geng, nak guna dia. Kita just plug in dia dekat phone. Lepas tu kita buka dia punya transmitter. Berapa transmitter yang nak pakai, yang buka, ya. Dia akan clip macam ni. Dia akan keluar clip macam ni. Okey, satu hampir cucuk kat kepala member hang, satu lagi hampir cucuk kat tengkuk hang sendiri. Lepas tu hang pakai terus, ya. Hang cakap tu apa hang nak cakap, hang nak betiak ke, hang nak apa ke, semua pakai. Hang boleh pakai terus, ya. Hang boleh pakai terus. Lepas tu pula tadi kalau hang berperasan, aku pegang mic kat sini, ya. Aku genggam kat sini, aku genggam mana. Okey, aku genggam kat sini. Aku cakap slow, ah. Tapi headset ada kat sini. Tapi dia memang clear memang. Mana syak, ya. Okey, so aku terang sikitlah sebelum kita nak pergi kepada distance, ya, kan. So kita terang sikit, ya. Okay, first kali ini dia punya wireless charging. Dia punya port, ya. Okay, lepas tu atas ni ada satu button. Button on off untuk transmitter. Untuk receiver, aku tak sure. Kena tengok balik dalam tu. Lepas tu, kat belah atas ni, geng. Okay, dia ada clip. Clip dia bentuk macam tu. Macam ni. Okay, dia punya receiver ni. Kedua-dua receiver dia ni, dia ada microphone kat atas. Kalau tengok ada satu lubang, ya. Ini ada satu lubang, ini ada satu lubang. Untuk receiver tak ada. Receiver senang kita nak kenal mana receiver mana transmitter. Receiver dia ada port, ah, untuk kita cucuk. Dia ada USB lightning cable, ya. Lightning, ya, untuk iPhone. Ha, lepas tu untuk receiver, untuk transmitter dia ada lubang mikrofon, ah, kat atas ni. Dan satu lagi senang yang kita nak beza dia, untuk receiver dia nipis, untuk transmitter dia tebal. Okey, simple. Tapi dari segi size dia, aku suka sangat lah. Aku suka sangat kalau nak compare dengan yang ni. Tapi yang ni kamera punya lah, kan. Okay, geng, sorry saya tak kat bawah. Sebab memang tripod pun semua tak ada. Nak standby lagi pun semua. Barang semua dalam kereta. Kereta pula tak ada kat rumah. So sekarang ni, aku set up biasa-biasa lah, persedah no. Okay, so sekarang ni dia punya box. Okay, kita boleh tengok. Ni dia punya, kita nak buka dia. Jatuh, eh. Okay, dan aku akan connect dengan phone. Okay, aku satu. Okey, aku connect dengan phone. So jom kita tengok dia punya keberkesanan dia. Connect terus dengan phone. Tak nampak sangat aku, bayang-bayang kan. Okey. Connect terus dengan phone. Okey, dia dah menyala. Dia dah ada bling-bling dia. Okey, lighting teruk ah kali ni, mat. Tapi tak apa. Kita buat santai-santai ni. Kita buka terus kamera. Okey, dia memang lampu dah menyala. So aku akan ambil dua transmitter. Okey, sebelah aku pegang tangan kiri dan sebelah aku akan pegang tangan kanan, dan handset aku akan tinggal kat sini, ya. Okey. Tripod aku tak ada, geng, dalam kereta. Semua tak mahu aku kena. Okey, sini, ya. Lapik mata, eh. Handset lebih betul, eh. Tak macam ni dah, ha. Pak, handset lebih betul, eh. Ya, ni handset. Okay, terlepik batal lah. Jom kita pergi test dulu dia punya keberkesanan dia tentang bunyi dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku record bila kosong lah. Test mic 1, 2, 3. 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 Aku rohinsam. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Test
Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Abang hadir, abang kembali. Abang datang balik membawa 2 biji mikrofon di tangan. 150 meter abang pun mengah. Tapi abang cuba untuk menghasilkan konten untuk anda. Try dengar. Okey. Kalau boleh tengok sini. Jauh juga aku pi. Aku tak tahu berapa jauh. Okey. Okay geng, so sekarang aku dah berpeluh eh. Aku jalan, aku berpeluh. Okay, so sekarang apa komen nampak tentang video tadi? Okay, kalau mau tengok Demi distance bagi aku lah kalau mau tengok ke ujung sana. Okay, di sepanjang jalan ku berdoa sampai ujung tu mat. Kalau mau tengok ada sikit macam ada dot kalau merah tu, bumbung tu tau. Aku jalan hampir ke sana tadi. So kalau dari segi range macam mana aku test mic yang ni lah, mic yang ada sejadah ni lah sebelum ni kan, aku guna range yang sama dah lebih kurang 60-70 meter lah. Kalau aku boleh tengok tadi dia ada bunyi sekian drong, 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 drong. Tapi mungkin itu sebab gegaran lah. Aku pegang mic tu mic, aku tak clip, aku pegang sebab aku nak tengok dia punya keberkesanan. Maksudnya kena test juga kan, ada yang boleh pakai tak boleh pakai. So aku test belah ni satu, aku cakap so aku jauhkan belah sini, aku dekatkan yang belah kiri pula. So mungkin sebab kegaran tu lah dia tu bunyi sikit kan. So kalau kita clip lepas tu kita static dekat satu tempat tu, kita tak bergerak, kita tak berjalan apa semua kan, mungkin mic dia akan lebih clear. Bagi aku macam tu lah, sebab dia tak ada lah macam betul lost connection apa tu baru dia okey balik tak, dia macam sikit-sikit lah. So rasa kalau kita tak bergerak rasa benda tu okey. Okay, so bagi pendapat aku dengan harga yang dia bagi, harga aku tak ingat sebab tu aku tak mention ni dalam video ni. Okay, dengan harga yang dia bagi, lepas tu dengan nilai, dengan cakap ada fungsi dia, keberkesanan dia, lepas tu dengan kotak dia, dengan dia ada wireless charging untuk ni, tak macam ni tau. Yang ni dia kena pakai kabel charge. Okay, kotak dia memang cantik tapi dia kena pakai kabel charge. Yang tu kotak wireless charging, cuma kekurangan dia, dia kena adjust sikit improvement dekat dia macam bergegak sikit tu kan. So yang tu tak ada masalah, yang link semua tak ada masalah bagi aku. Okay, so saya sesuai lah, berbaloi lah, berbaloi untuk beli, berbaloi untuk beli. Kalau apa tak ada bajet nak beli Boyo, tak ada bajet nak beli Rode, tak ada bajet nak beli Saramonic, tak ada bajet nak beli Komika, apa boleh tengok ni lah. Komika pun sebenarnya under bajet jugalah, dia antara bajet lah, middle range macam tu lah. Tapi Singku ni dia lebih murah sikit daripada Komika. So walaupun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan button lonceng untuk notification video yang seterusnya. Assalamualaikum.